Jadi rumahnya seperti ini ya, rumah jadul di Kampung Jawa kuno, di tepatnya di Desa Canggah. Iya bang. Anu gini nopo? Iya. Wet. Jaga. Jagung gini nopo? Tebon. Tebon nengge. Kayu ya. Tinggi kayu gini. Banyak yang berdindingkan bambu ya, ini ya. Ini juga. Jadi masih terlihat jadul dan alami banget. Seneng godokan dhewe ngeten nggih, Pak. Kadang nek minume galon malah kadang gatel watuk ngoten nggih. Sosok niku watuk kula. Oh, sosok watuk nggih. Dan godokan biasa kan asli. Nggih, asli. Tapi nang ujuke sanget ade no. Oh, nek sanget. Nek menawi sing nonton Arif, Pak Arif nggih. Nek menawi angsal bantuan. Ember-embernya masih. Ini masih kering banget. Di sini airnya. Ngeten niki 24 jam nggih Bu antri ngeten niki. Sampai dalu. Tetep ya. Niki cepakane gula bubuk Mbah nggih. Nggih. Nah. Dadi teng mriki karek ngudek ngeten. Ini tremose. Ini nanti jika ke sana Desa Temuoh ya. Nanti kita lanjut bablas ke sana. Kita bincang-bincang dulu sama teman YouTuber dari Ngawen ya. Halo. Anang Gahari. Salam sukses Sobon Desa Blora. Jarang-jarang banget ini ya, nah, perjalanan ketemu ini. YouTuber juga. Ketemu di bawah pohon jambu. Pohon bambu. Pohon bambu. Di pinggiran Desa Canggah ya, sebelah. Sebenarnya tadi saya mau darat. Mau mampir ke warung mana, Pak? Lontong tahu di situ. Tapi saya tanya tetangganya, tutup. Enggak jualan sekarang. Karena sekarang musim kering, ini beras mahal. Oh, ngoten. Terus buatan daun bambu, daun jam, daun pisang. Buat lontong itu agak sulit cari. Jadi untungnya mungkin dikit ya, Pak. Jadi belum menjual kembali. Dan mungkin pembelinya juga sedikit. Oh, ngoten. Karena kan orang nggak terlalu banyak punya uang. Nah, ini alamnya masih panas, kering, uangnya pun juga banyak masih kering, Pak ya. Ini kita kembali mengajak teman-teman muter lagi ke Desa Canggah ya. Melihat rumah-rumah di sini banyak yang kepulang atau Jawa kuno. Duplo dan limas hanya 1-2. Ini kalau Pak. Bareng sama channel YouTube Anang Gahari, banyak yang berdindingkan bambu ya sini. Nah, ini juga jadi masih terlihat jadul dan alami banget, mirip tahun 70-80an. Ini tampak rumah dari samping. Ini jalannya yang tengah tanah seperti ini ya, dan pinggirnya itu sudah cor. Ini lagi antri air ya, karena masih kekeringan sini, dan desa ini juga lama belum ada hujan dan kering banget, airnya agak sulit sini ya. Kita mencoba mampir ke rumahnya itu. Musik, jadi rumahnya seperti ini ya. Rumah jadul di Kampung Jawa kuno, di tepatnya di Desa Canggah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Ibu-ibu lagi antri air. Nek menawi sing nonton Arif, Pak Arif nggih. Nek menawi angsal bantuan. Ini masih kering banget di sini airnya.
Ngeten niki 24 jam nggih Bu antri ngeten niki. Sampai dalu. Oh. Ngeten iki sing jam bengi nggih wonten dhewe nggih, jam bengi esuk dhewe. Enten sana sih. Napa? Sumur ngeten iki. Sana sini iki enten. Kale unggah-unggahan jembatan niku nggih, Bu nggih. Wonten. Jembatan Pak Ampun Talok. Ampun Talok nggih. Nek sing sing sumur Ciduk mboten wonten mriki. Antri ngoten. Jubin nggih. Oh. Oh malah pun sat nggih. Iya nek enten sing dodol ana tahu mriki pundi nggih. Niku lajeng kedian. Mboten. Tapi banyune mboten asin iki ya Bu nggih. Iya nang asin. Roti. Jadi ini banyak sekali rumah jadul ya. Nah ini ada kambing juga, kandang kambing, dan ini rumahnya. Bu, tak merikorin ya? Suwun. Jadi seperti ini ya suasana di Desa Canggah. Keakrapan ibu-ibu, keramahannya sangat ramah sekali, dan kita jika sopan lebih sopan lagi ya. Bebu ajeng ngeloasem. Jadi kita mampir ke rumahnya warga di Desa Canggah ya. Nah, kita melewati cepitan rumah. Lapo dek bermain ajeng tumbas es lilin nggih. Nah, itu adik-adik desaan. Jadi seperti ini ya suasananya. Nah, itu masih ada buah kedondong banyak, guys. Ping. Enak. Mbah, salam Marien, Mbah. Kula Jarot teling saking Awen. Kene nek ngaku sampean yo nang kene iki mau. Iya napa dewan larang banu nek mun piye. Dengar ah. Ayo. Lantainya masih tanah ya. Kalau di desa. Nah. Baik aku piye. Mbak niku bapake sing niku, Mbak Tin niku ya, Pak? Nggih. Yeah. Oh, sing asal Ketanggi nggih. Yeah. Oh, kula nggih sering jagungan teng omahe ngoten dolanan. Nggih, iki kan dere Pak Men. Nggih. Turine nggih sering masul mriki ya nggih, Mbak Tine niku lho dolan. Oh, saking mriki, Bar. Anu niki dulure dulurku wedo no Lawarjo. Oh, tukangan. Niku nembe sakit napa-napa? Mboten nggih, pokoke dolan. Dolan nggih. Kan urung tau dolan kono. Nggih. Endi? Lawarjo, tukangan. Ngedulan mriki ngonten bar magrib sering nggih. Nggih, sering. Nggih, sampai niku. Nanti nalika program niku wadah kak lan. Nggih. Seminggu niku iso angger sore. Dalane lah nggih pun alus nggih. Sehat yo. Tata dawa nang udut, aku mikir usah. Saiki mung ora udut. Aku nang udut tetep udut yo. Udut wae kan udut. Nah, manganan itu sekolah kaya aku terang pedang. Tetep yo. Niki cepane gula bubuk, Mbah, nggih. Nah, jadi teng mriki karek ngutek ngoten. Ini tremose. Ada tuh. Arep takon tamu kadoran dhewe ngeten nggih, Pak. Kadang nek minume galon malah kadang gatel watuk ngoten nggih. Sok-sok niku watuk. Oh, sok-sok watuk nggih. Karena gudang biasa kan asli. Nggih, asli. Tapi nek mung iki sanget adene. Oh, nek sanget niku biasane niku napa genine mboten murup. Tapi abang, anu nggih napa? Wet. Jaga. Jagung nggih napa? Kan tebon. Tebon nggih. Kayu ya. Tinggi kayu nggih. Oh, sakit nggih. Ada ngoten sakit nggih. Iya. Iki mau tak mriki karep, Mbah nggih. Nggih, monggo-monggo ndelok. Nggih. Tapi abang.
Nah, ini lho Pak. Kuno nomor ini teplok. Teplok kuno. Bu. Nah, ini setelah memutar-mutar, ini ada rumah dinding bambu ya, yang sangat klasik, jadul sekali, mirip di tahun 70-an, 80-an. Kita menuju pulang karena sudah jam menunjukkan sekitar jam 5:30 ya. Kita mengarah ke jalan raya Ngawen Randualas ya, yang tepatnya di desa Temuwo. Kita melewati jembatan yang tadi pas ketemu YouTuber juga, channelnya Anang Gari, yang mungkin teman-teman pengen mengintipnya, coba diketik ya, dilihat videonya juga tentang pedesaan yang menarik juga. Nah, ini jalannya agak naik. Di sini juga ada sumur, juga antri banyak ya. Nah, ini. Nah, ini mungkin video yang sangat panjang, mungkin bisa part 2 dan mungkin saja bisa part 3 ya. Pokoknya ditonton terus, ditunggu terus video-video terbaru dari channel Kebun Desa Bluran. Ini konten berlanjut ini. Nah, ini jalan raya. Jika ke kiri bisa sampai di Randualas. Nah, jika ke kanan bisa sampai Kecamatan Ngawen, Desa Trembul ya. Konten saya tutup sampai di sini ya. Saya akhiri sampai di sini. Pokoknya ditunggu di konten-konten selanjutnya yang pastinya unik, menarik, dan seru yang ada di desa. Pokoknya jangan bosan-bosan, karena hampir setiap hari ada video terbaru yang berbeda, yang pastinya unik, menarik. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman Kebun Desa Blora dimanapun berada, yang sering menonton video-video dari channel Kebun Desa Blora. Sering like, komen, share, dan subscribe. Tanpa kalian semua, saya tidak ada artinya apa-apa ya. Dan yang baru menonton video ini, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Semoga suka dan betah dengan video acara seperti ini ya. Saya tutup ya. Yang penting saya ada sedulur Kebun Desa Blora, dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.